kembali lagi di mati micinnya ya. Oke, tengok ya aku bahannya mati masak-masak untuk masak ya. Pada tengah hari ini, oke. Mati ada telur ya, tak biji. Mati tak buat banyak, buat sikit je. Tak ramai dalam rumah. Okay, telur ni mati rebus dulu lah. Macam biasa kita rebus bulat ya. Haa, macam tu. Mati ada santan. Ya. Lepas tu ada serai. Serai ketuk biasa je lah ya. Lepas tu daun kunyit, buah keras sebiji. Lepas tu ada tomato yang mati potong slime tu lah. Lepas tu ada kerisik. Kerisik ni pakai dalam satu sudu makan je. Jangan penuh ya, satu sudu makan je. Kurang daripada tu pun boleh ya. Tak perlu banyak sebab benda ni kita bukan masak daging, masak telur. Okey, ni pakai bahan tambahan je lah ya. Lepas tu ada bawang ya. Mati pakai bawang besar senang. Ni hiris je macam ni. Lepas tu ada gula melaka. Gula melaka ni satu sudu makan. Kalau boleh kurangkan ya. Kita rasa basuh sikit-sikit dulu, kita rasa dulu ya. Apa yang terkurang tu, kita bubuh lah ya. Gula melaka ni penyedap rasa tau. Itu pasal mati bubuh. Yang ini mati nak tumbuk ya. Ni sama bawang besar tu dengan kunyit, dengan apa, buah keras ni mati akan tumbuk ya. Yang bawang yang ni mati tak akan tumbuk. Okey, mati asing kan dua ni ya. Lepas tu ada cili giling atau cili bo, satu sudu makan cukup. Kalau korang nak pedas lagi, korang boleh tambah apa cili padi ya. Atau pulang lah ikut selera masing-masing. Macam biasalah, menu mati ni memang tak ada sukatan. Bubur je, sejadi je. Tak perlu nak sukat-sukat beberapa. Ikut korang punya selera je kan. Selera masing-masing. Lain orang lain selera dia. Kalau nak rasa pedas, silakan tambah je lah cili padi tu. Lagi sedap. Macam ni mati buat sederhana je lah. Pedas dia mungkin tak pedas sangat lah pun. Okey, jom ikut mati untuk nak masak benda-benda ni ya. Okey, kita nak tumbuk benda ni dulu. Kunyit, bawang dan buah keras ni ya, atau kemiri. Okey, jom ya. Okey, macam biasa ya. Telur tadi yang kita rebus tu, kita goreng dulu ya. Goreng lebih kurang macam yang macam biasa lah kita goreng. Tapi kita kena roll-rollkan dia golik-golik macam ni ha. Kita goreng sekejap je, bukannya goreng sampai hangus. Lebih kurang je, supaya dia mengental nanti. Kita nak masak dia senang ya. Macam ni, okey. Itulah, kita angkat ya. Kita dah kira cukup, dah boleh angkat dah. Alright. Okey, nampak ya permukaan telur yang kita goreng tadi. Ni semua untuk bagi mengukuhkan kulit luar tu je, supaya jangan pecah. Itu yang kita goreng macam ni. Goreng tu kurang je kurang. Nampak ya. Macam ni lah. Apa dia. Okey, nampak ya bahan tumbuk dia macam ni. Okay, lebih senang kita tumbuk daripada pakai blender. Blender susah sikit lah kan. Kita nak kena basuh, nak angkat apa semua, nak pasang elektrik. Macam ni kita jimat sikit elektrik. Lagipun elok juga buat senaman tangan kita kan. Nak menumbuk tu elok pakai lesen batu, korang senang. Okay, nampak ya bahan-bahan tadi mati dah bubuh ya. Dah bubuh santan, dah bubuh bawang yang bahan kita tumbuk. Cuma kita jangan bubuh lagi telur ni ya. Kita tak bubuh. Yang kita tak bubuh dalam ni sekarang ni tomato dan daun kunyit. Yang lain semua dah bubuh, dah terjun dalam ni. Okey. Jadi kita kacau lah sampai agak mengering sikit baru kita bubuh telur ni ya. Alright. Okey, nampak ya masih dah terjunkan apa telur tadi ya. Dah nak memakan macam ni. Rasa pun dah pas. Nah, tukar api sekarang baru kita bubuh daun kunyit ya. Korang pernah pandai lah beza bubuh perincah Maggi tu kan. So, lepas tu bubuh gula Melaka tu tadi. Rasa dulu. Takut manis kan, jangan manis sangat. Bubuh sikit-sikit rasa. Yang penting kita rasa dululah ikut selera masing-masing kan. Kita tunggu sampai dia nak minyak macam ni. Kacau-kacau, tunggu sampai dia minyak macam ni.
kita goreng dia tu tak bagi dia pecah bila kita masak macam ni. Ha, dia kuatlah kulit dia tu. Telur ni kan lembut. Kalau pecah tak cantik jadinya. Ha, ini kita kena selalu kacau lah, takut dia melekat dengan kuali kan. Nampak, dia dah nampak dah. Kena selalu kacau takut dia melekat. Sebab ni mati pakai kuali yang bukan melekat ya. Yang melekat kuali ni. Ha, dia kena jaga-jaga sikit. Sebabnya kalau kita pakai kuali macam ni senang kita nak ngacau. Kalau kuali satu lagi tu susah nak ngacau. Kena pakai sudut yang kayu lah, plastik lah. Ha, nampak ya. Okey. Okey, nampak ya. Mati dah tutup api. Dia pun minyak dah naik. Mati bumbu lah daun kunyit tu. Ha, gaul je. Baru daun kunyit tu terasa bau dia kuat. Dia tak ada layu. Mana ya. Okey, nanti kita buanglah serai tu. Buat apa serai tu? Kau boleh makan pun kan. Kalau nak berkuah, okey, awal-awal lah tutup api dia kan. Ha, kalau tak nak berkuah, nak kering, silakan budi dia. Tak ada masalah, ikut selera masing-masing. Yang ni pun dah okey, ada kuah juga sikit-sikit. Ha, jadilah. Kalau nak lebih daun kunyit, boleh bubuh silakan. Daun kunyit mati tak beli. Tanam hiri, biasalah tekan jimat kan. Ada sikit tanah tu, tanamlah bawang sayur yang mana boleh makan. Nampak? Bawang ni dah sedap, rasa pun dapat ni. Okey. Okey, nampak ya ni menu kedua mati pada hari ni. Ha, ni ada anak ikan selah kuning ya. Ikan masin ya. Ha, pertamanya mati celur dulu dengan air panas untuk elakkan dia masin ya. Sebab dia garam banyak sangat tu. Lepas tu dalam tu mati bubur tepung jagung. Dan tepung serbaguna bestari itu ya. Ha, sikit. Jangan banyak sangat. Untuk bagi sedap rasa dia kan. Kita dah rendam dengan air panas tu. Dia garam dah tak ada dalam tu. Lepas tu mati ada cili kering. Dan halia. Serta bawang Holland ya. Bawang Holland separuh je lah. Halia ni kita guna untuk menghilangkan bau hamih pada ikan ni ya. Ikan masin ni kadang-kadang kalau kita rendam pun dia bau dia tu ada juga. Ha, tu letak halia. Itu korek tu biasa lah. Ini tak payah campur bahan perasa. Yang ni kita dah ada. Okay, kita goreng dulu ikan masin ni ya. Nampak ya. Kita rendam dulu dengan air panas. Lagi kurang garam dia. Kalau tidak ada garam masin sangat ya. Okay, macam biasa ya. Kita letak minyak. Kita goreng ikan-ikan ni ya. Garing ya. Kita goreng biasa lah. Kita angkat. Baik. Nampak dia. Bila letak tu sebut-sebut guna bestari, tepung bestari tu dengan apa tepung jagung tu ada sedap terasa lagi. Yang ada bumbu perasa lain ya, garam ke tak mau. Itu pun dah cukup. Okey, bekas minyak goreng ikan tadi tu kita letaklah halia, bawang holen dan cili kering ya. Goreng separuh garing kita angkat ya. Dah kalau masak bawang dengan cili apa semua dalam ni, kita terjunkan balik apa ikan masin yang kita masak tadi. Ha, api tutup ya, kita angkat. Alright, macam ni lah nampakkan dia. Kita angkat pakai benda ni ya. Ha, benda ni penting korang kena ada. Dia kaut semua sebuk semua dulu. Sebut semua senang. Ha, nampak ya, ini dua menu makan tengah hari mati pada hari ini ya. Ha, rendang telur. Okey, ni kita panggil rendang telur ya. Okey, ini biasalah. Lepas tu ni ikan masin selah kuning goreng. Ha, macam ni. Ha, ni penampakannya sedap ni. Dia tak ada rasa masin ya. Kita kena celur dia dulu dengan air panas. Kalau tak dia masin kan. Kita beli tu dia memang nampak garam dia banyak kan. Celur air panas sekejap. Barulah kita toastkan. Kita bilas balik dengan air kosong biasa. Baru kita goreng dia.
bubuh lah tepung yang tepung bestari tu dan tepung jagung untuk sedapkan lagi rasa. Garam jangan bubuh sebab dia memang dah, walaupun dah rendam dengan air panas, dia terasa lagi garam dia. Ha, ni semua tengok ya. Dan telur tu tak pecah kan, ha, sebab kita goreng dulu. Jadi dia tak ada pecah lah bila kita nak masukkan dalam kuah tu tadi. Ha, nampakkan ya. Ha, sedap tu korang, korang cubalah ya. Okay, terima kasih kepada kawan-kawan yang di luar sana yang dah sudi menonton channel Matin ni. Jumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum. InsyaAllah. Bye. Okay, selamat mencuba.